Mantap. Daripada saudara-saudaraku semua mereka naik ke atas, tapi saya nggak naik ke atas, takut kaki saya kemeng. Halo guys, ketemu lagi sama gua Bulurek 51. Untuk hari ini gua mau San Mori ke rute yang udah pernah sebenarnya ya. Gua mau ke kali gua Brebes. Cuman kali ini kita kolaps dengan 4 action cam. Ada gua di sini. Ada Mas Wahyu. Bareng Mas Andi. Sama Mas Bro. Unitnya ini aja. Ini Mas Wahyu dengan motor kesayangan. Dia masing-masing bawa motor kesayangan masing-masing. Oke, nanti gak usah pakai banyak basa-basi. Nanti kita langsung lanjut aja ke video perjalanan. Oke guys, kita mulai perjalanannya. Ini gue starting point masih di daerah Cilacap ya. Ya sedikit gue mau nginfoin jalan di Cilacap aja. Ini jalan lintasnya. Kalau lurus itu bisa mengarah ke Brebes, ke Jakarta, dan Semarang, dan lain-lain lah, Cirebon juga. Karena ini jalannya bagus ya. Nah, sedikit aja gue videoin deh gitu. Kita nikmatin indahnya jalan Cilacap. Kita mulai, kita mau ke kali gua bersama dengan 4 motor di belakang dan semuanya pakai action cam semua. Jadi kita sesama motor vlogger itu harus saling bersaudara. Jadi ini jalannya mulut ya. Pengalaman gua terakhir adalah jalan ini sampai dengan wilayah Brebes ini bagus kayak gini jalannya. Aspal. Terus kalau misalkan kita ke arah ke belakang, ke arah Cilacapnya, itu ada jalan yang beton. Cuma emang jalan yang paling nikmat itu ya jalan aspal hitam kayak gini sih. Nah, ini dia rombongan teman-teman gue. Semuanya pakai action cam semua ya. Jadi pecinta riding dan jalan-jalan. Untuk depan gue ini si Mas Bro. Terus ada Mas Andi yang bawa motor Sonic. Itu gue baru ketemu satu kali ini. Jadi kita kalau misalkan mau nyari temen ya, gak harus kenal lama. Ya pengen kenal baik itu gak harus kenal lama atau kawan-kawan lama doang. Tapi kita cari teman-teman baru sebanyak-banyaknya. Oh.
pelangnya di depan itu. Ada lurus, ada ke kanan daerah Kaligua Pandansari. Kita masuk yang ke kanan Kaligua Pandansari. Nah, kita masuk gang yang di antara Indomaret dan Alfamaret ini ya. Oke, kita mulai masuk. Kita akan mencapai ketinggian 1400. Jadi kalau misalkan datang ke Kaligua ini, saran teman gue yang tinggal di daerah situ ya, Desa Paguyangan di atas, mendingan datang itu di pas nggak hujan. Dan lebih bagus sebenarnya pas musim kemarau sih. Karena kalau misalkan pas musim hujan itu awannya agak tebal. Jadi pemandangannya kita ngeliat awan seringnya gitu. Cuma kalau lagi beruntung mungkin ada pemandangan bagus lah. Karena sebelumnya kan di video gue sebelumnya tuh gue pernah datang ke sini jam 1 siang itu awannya masih tebel. Jarak pandang itu ditutupin sama kabut ya. Paling jarak pandang itu cuma 5 meter lah. Jadi bawa motor atau mobil itu nggak bisa ngebut-ngebut pelan-pelan, banget hati-hati dan harus nyalain lampu ya. Dan tanjakan-tanjakan di sini cukup curam ya. Jadi kalau mobil-mobil metik itu agak kesulitan lah sebenarnya. Cuma bisa. Nanti kalian lihat sendiri jalannya gimana. Ini posisi kita masih di bawah ya, jadi suhu udaranya itu masih biasa-biasa aja, belum dingin kayak di pegunungan. Dan jalan di sini emang kanan kirinya sawah dan perkampungan deh. Alhamdulillah cuacanya cerah ya. Semoga di atas itu juga masih cerah juga. Karena biasanya di sini cerah, di atas tuh hujan gitu. Karena kalau ketinggian pegunungan itu kadang-kadang emang suka hujan. Jarak yang ditempuh dari Cilacap sampai gang tadi itu sekitar 60 kilo ya. Kalau misalkan di Google Map itu 1,5 jam. Cuman nggak kerasa capek sih, karena kan jalannya bagus. Terus dia jalannya lurus dan lebar ya, jadi mau nyalip-nyalip gampang. Di sini jadi banyak truk-truk ya naik ke atas. Jadi ini jalannya tikungan, terus memang agak jelek. Memang tanjakannya juga terjal-terjal. Ada juga yang tikungan sekaligus tanjakan, terus ya jalannya jelek juga. Nah, ini kita udah agak ke atas dan jalannya udah agak bagus ya. Oke, kita udah sampai di desa wisata apa nih? Pandansari, ya. Ini desa Pandansari. Sekarang kita mau ke Telaga Ranjeng dulu. Mau ngeliat ikan-ikan masnya ya. Nah, ini kita udah mulai hampir sampai ke atas dan mulai agak datar ya. Cuman yang ini yang gue bilang, kalau di bawah itu cerah, di atas tuh belum tentu cerah. Bisa jadi hujan. Nah, daerah yang di sini nih yang sering hujan. Dan sebelah kiri ini pemandangannya biasanya ketutup awan. Ini kita udah mulai masuk di jalan yang di tengah-tengah hutan, dan hutannya ini hutan pohon pinus ya. Ah, nasib motor klasik. Halo. Ini nasib motor-motor semok gak pakai stator. Nah, ini yang udah nunggu dari tadi. Jadi ini dia ikan masnya guys. Ikan mas gede-gede. Ya, ikannya kalau ada orang udah ngeh dia. Ini namanya ikan.
Departemen Kehutanan. Dan protokol kesehatan di sini berlaku ya. Oke, selesai dari Telaga Ranjeng, kita lanjut lagi, kita coba ya sampai puncak tertinggi Kali Gua. Semoga aja nggak hujan dan nggak ada halangan. Nah, kita lewat jalur pinggir. Kita, kalau Kali Gua kebun tehnya lurus ya, cuman kita nggak masuk Kali Gua, kita mau ke puncaknya. Pesona mama muda asik. Batu kerikil menuju ketinggian 2000 meter. Kira-kira setengah jam lagi kita jalan lewat jalan yang kayak gini ya. Bayar guys, buat orang hal ini lah, cuma 30 ribu aja. Sengaja ya nggak masuk wisata Kali Guanya, kebun tehnya, tapi kita ke puncak yang 2000 meter ini ngelewatin jalan yang bekas proyek panas bumi. Tadi yang layu motor kita kan. Dan di sini tadi kita lihat banyak bikers ya, bikers sepeda gitu, pecinta-pecinta kuis di sini. Rata-rata yang sepeda yang datang ke sini itu pada downhill semua. Apa sih namanya, gua nggak tahu, pokoknya sepeda-sepeda downhill gitu deh. Naik. Salah kostum, motornya salah kostum. Ampun guys, lihat ini batu kabeh, wangel jalan gunung, motor seprot naik gunung. Sini bukan wisata Kali Guanya, tapi memang sepanjang jalan ini emang banyak kebun teh semua ya. Salah kostum, apa salah medan? Medannya sih nggak salah, guanya yang salah. Naik motor beginian, wah udah di atas awan guys. Jadi ini kata temanku Mas Lukman, kita mau ketinggian 2 km atau 2000 meter. Ya Allah, subhanallah. Apa ya kalau yang bagus? Masya Allah, bagus banget pemandangannya. Ya Allah, bawahnya udah kelihatan maning. Awan guys, sudah masuk awan ini.
tuh putih-putih semua. Nggak tahu udah ketinggian berapa ini. Pokoknya kita mencapai 2000 meter. Ini ada tempat mobil, ada mobil naik berarti. Nah, ada tempat duduk. Alhamdulillah. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Sungguh indahnya pemandangan yang kau ciptakan ya Allah. Itu awan. Itu awan. Ini awan. Halo. Sudah di awan. Aduh. Gila ya. Gua mikir turunnya deh. Insyaallah semoga gak hujan. Tuh. Awan, ini awan. Ini mobil ada yang naik loh. Jadi ini kita udah nyampe di atas. Ini belum puncak banget ya, Mas ya? Ya udah puncak sih, maksudnya Pak. Udah, ya udah termasuk puncak lah. Puncak ya, cuman masih ada yang ke atas lagi ternyata. Puncak sanggupnya itu Pak. Iya, sanggupnya di situ. Ya. Tapi kalau motoran, mobil maksimal sini ya. Puncaknya sini Pak. Puncak motor sama mobil. Subhanallah, luar biasa, mantap sekali di sini. Ini udah agak siangan, kena matahari, jadi pemandangannya udah kelihatan tadi kan putih banget. Ya pada saudara-saudaraku, semua mereka naik ke atas, tapi saya nggak naik ke atas, takut kaki saya kemeng. Nah ini dia, kita udah sampai di puncak tertinggi di 2050 mdpl atau 2050 meter atau 2 km. Kalau tadi tanjak-tanjakan, sekarang saatnya kita pulang ya, jalan turun-turunan. Dan menurut gua, jalan turunan itu lebih sulit daripada jalan tanjakan untuk jalan yang medannya berbatu seperti ini, apalagi yang kerikil-kerikil yang di bawah ya. Oke,
sampai di sini dulu video gua kali ini. Jadi kita memang ngelihat wisata di Kali Gua Brebes ini luar biasa ya. Ciptaan Tuhan tuh memang luar biasa. Ada pemandangan-pemandangan sebagus ini. Ini pemandangan di dunia. Bayangin kalau pemandangan di surga. Allah Allah berfirman tuh jauh-jauh lebih baik daripada di dunia. Jadi kita sebagai umat muslim itu wajib beriman dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sampai sininya aja dulu videonya. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang cari wisata-wisata gunung. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, informasi atau kata-kata yang enggak pas. Gua tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.